Putra Indonesia, kembali lagi di channel Putra Nu Gaming. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas ataupun mengulik tentang game burik ataupun game-game amazing di luar sana, cuy. Jadi di sini kita akan bermain game Free Fire gitu. Game yang dimana itu levelnya bukan setara game lagi. Jadi gamenya ini tuh udah setara tingkat dewa gitu. Udah menembus langit ke 100 gitu, cuy. Karena memang game ini tuh sangat amazing sekali. Dimana para bocil ini udah mematenkan bahwa game ini tuh udah menjadi agamanya gitu. Jadi udah berbentuk keyakinan gitu, cuy. Game Free Fire ini bukan game lagi gitu. Jadinya udah main blowing blur lah. Waduh, opo coba. Sudah lama juga kita tidak bersua dengan Free Fire. Dan ya, oleh karena beberapa hal yang harus dikerjakan selain nge-YouTube gitu ya kan. Jadinya ya kita mulai game Free Fire lagi dengan kita memainkannya gitu. Kita lihat apa aja yang baru selama saya meninggalkan game Free Fire ini gitu ya kan. Dan oleh karena kita akan memainkan game Free Fire, jadinya selamat datang di konten Gang Bang. Oke cuy, kita sudah login ke game Free Fire-nya ya kan. Ini udah ada logonya Garena. Anjing. Gua tuh aku tuh merasa kangen banget gitu tidak pernah login ke game ini lagi. BTW ini beneran ya. Aku selama ini gak pernah login sama sekali gitu game Free Fire. Aduh, udah berapa lama ya? Anjay. Aduh, udah lama banget. Weh, ada Mbak Moko nih. Ngapain Mbak Moko? Apa niche battle royale? Di 688 match battle royale, kamu tehal apa tehal? Kamu tehal? Huh? What the fuck is tehal? Kamu telah mungkin ya. Wah, tipo nih Garena ini, gimana sih? Kamu masa bikin ginian aja tipo? Aduh, kalah gitu sama anak SD. Gak juga sih. Ya bodo amat lah. Kamu telah menggapai hasil yang mengagum. Huh? Mengagumkan. 50 kill terbanyak. Apa coba? Kecil banget 50 kill. Pencapaianmu pada 1049 CS Mates. Mates? What the heck is Mates? Match mungkin ya ini. Ah, ini mungkin Google Translate nih. Wah, si Google Translate nih, si kambing. Gak bisa bahasa Inggris. Selamat datang kembali Putra Indo. Sudah berlangsung 60 hari semenjak bermuda berakhir melihatmu. Upgrade lainnya termasuk senjata baru Bison, cobalah di medan perang sekarang. Untuk merayakan kembali dirimu, kami menyiapkan sebuah hadiah. Waduh, 60 hari ya. Anjir, 60 hari ya. Gila, aku udah gak login 60 hari. Aduh, sudah aku lupakan Free Fire. Aduh, maafkan aku Garena, jangan ban aku dong. Oke, langsung saja kita klaim sekarang lah ya. Buka hadiahmu sekarang. Apa nih? Kok trial semua? Aduh, hadiahnya masa ini ya. Aduh, kamu kok gitu sih Garena. Ini kah hadiahnya? Ambil hadiah favoritmu. Okay lah kita pilih yang apaan ya. Jadinya kita pakai pilih yang ini saja. Jadi kita disuruh untuk menyelesaikan misi untuk mengumpulkan veteran token dan dapatkan hadiah kembali. Oh, jadi wih. Oh, kukira permanen anjing. Ternyata trial kambing. Ya deh si kambing. Kukira permanen, ternyata permen ya. Misinya apa aja sih? Akumulasi 10 menit waktu permainan. Berikan kumulatif 200 damage di mode apapun. Berikan kumulatif 100 damage di mode apapun. Boya satu kali. Menarik. Oke lah, langsung saja ya. Oke, ini misinya tadi. Oke lah, langsung saja kita coba main gitu ya kan. Kita coba main apakah masih seseru yang dulu atau sudah tidak seru sehingga para bocil sudah berpindah hati gitu ya kan, ke ML atau game Stumble Guys gitu. Jadi ya, kita coba langsung saja mainkan. Ya, kita coba di Clock Tower. Apakah masih ramai seperti yang dulu? Waduh, rame juga sih kambingnya. Aduh. Bang, tar dulu bang.
tar dulu lah, kita ngopi-ngopi dulu lah cuy, ya kan? Ini sumpah kaku banget, aku baru pertama kali main ini setelah beribu-ribu tahun gak main gitu. Itu kaku banget cuy rasanya. Jangan gitu bang. Bang, gak bang, Allahu Akbar. Oke, lumayan. Oke, kita poki-poki lah ya. Kita colek-colek lah ya. Kita colek-colek dulu nih musuh. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Eh, bang. Udahlah, bang. Nyerah aja lah. Ah, elah. Yah, kok macet? Apa nih? Yah. Hah? Apa sih? Eh, Garena, tolong dong. Ah, elah. Masa macet gini? Game udah rilis berapa abad yang lalu. Masa masih macet-macet gini? Aduh, kok macet sih? Oke, cepetan apa sih? Bisa cepetan gak sih nih parasut? Ada orang kambing, bodo amat. Ada orang di sana. Pasti ngendok. Eh, enggak juga. Bewan bos. Anjing. Kambing. Oke. Oke, lumayan. Oke, udah panas nih teman-teman. Oke, udah panas nih gua. Udah lemes banget nih. Aduh, peluru habis. Aduh, kambing. Barusan aja udah sombong-sombong gitu ya kan, lemes-lemes nih tangan. Peluru habis kambing. Oke, lumayan, anjing. Perlahan-lahan itu skillku kembali lagi, guys. Jadinya sabar aja gitu. Jadi tunggu waktu aja gitu, ya kan? Allahu Akbar, Allah. Si kambing. Baru aja mau sombong. Ketembak. Aduh. Oke, ada. Masa pertarungan jarak deket pakainya AWP, cuy. Yang benar saja, Garena. Masa aku dapatnya AWP sih? Oke, lumayan. Headshot lah ya. Oke, kita bitik-bitik manja di sini. Oke, lumayan headshot lah ya setidaknya. Aduh. Ih, geli banget. Aduh, geli. Ayo dong, muncul dong. Itu kan kehebatan dari AWP baru. Baru sana ya. Aduh. Ini enggak gila cuy. Gila. Baru aja aku hujat-hujat karena dapat AWP. Sekarang malah seneng-seneng kambing emang. Tapi ya bodo amat lah ya. Oi. Woi, kita bu ya teman-teman. Aduh. Ah, ternyata AWP mantep teman-teman untuk jarak dekat. Yang skillnya bagus ya pasti enak gitu ya kan. Aduh. Oke, kita lanjut ke Clash Squad ya teman-teman. Kita lihat apakah ada yang berbeda dari mekanisme Clash Squad dari zaman dulu sebelum aku aktif main sampai sekarang. Apakah ada perbedaan gitu? Ya kan? Apakah tiba-tiba ada Godzilla gitu di Clash Squad, kan kita nggak tahu gitu. Saya nggak tahu gitu. Apakah ada Godzilla gitu tiba-tiba? Kenapa ada Godzilla ya? Kenapa gue kepikiran Godzilla ya? Bodoh amat lah ya. Oke ya. BTW lama banget nih kambing. Weh, kan bener kan? Ada Godzilla kan? Di Clash Squad ada Godzilla teman-teman. Kan bener kan apa yang kukata tadi? Ada Godzilla cuy. Lihat, ini adalah easter egg yang sangat memukau di dalam game. Aimku salah dong. Oke, mantap. Oke, mantap, double kill. Mantap, teman-teman. Fast ya. Lumayan level max fastnya level max lumayan. Kita berharap kita ini nih yang baru. Bisa upgrade helm, cuy. Perasaan dulu enggak bisa kan? Iya enggak sih? Enggak bisa kan dulu upgrade helm level 3? Wah, mantap. Oke, di sini apakah ada kehidupan yang ada? Oh, ada kehidupan. Enggak di sini. Oh, ada ternyata.
headshot dong. Ada banyak nih, tolong dong, tolong dong. Masa nggak ada yang backup? Ada banyak nih masalahnya. Oke, lumayan. Lumayan. Oke, oke, oke. Ada kambing, teman-teman gua mana sih? Bang, tolong bantuin dong. Ah, ngilang. Aku nits kayaknya berjuang sendiri gitu. Oke, mantap headshot teman-teman. Langsung pepeng pepeng pepeng, mantap. Ya, Bang. Sakit banget kambing. Kambing apaan dari kanan kiri atas bawah? Gila. Kambing dari mana? Kok bisa? Ada, udah deh. Udah, selesai. Selesai gitu ya kan? Aduh. Ya deh, ya ya sesuai inilah ya, sesuai pesanan nih, maksudku sesuai harapan, bukan juga bukan harapan, maksudku sesuai perkiraan kita akan kalah gitu. Jadinya ya 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 udahlah ya. Oke, kita coba lihat tadi ya. Hadiah kita, apakah misi kita berhasil semua? Oke, nice. Kita ambil-ambil semua lah ya kan? Kita ambil-ambil semua lah. Oke cuy, mungkin itu saja yang bisa saya mainkan. Dan ya, itu tadi adalah gameplay dari saya yang sangat noob sekali gitu. Jadi ya, wajar aja. Saya nih baru main loh. Baru main setelah vakum beberapa tahun loh. Gila, beberapa tahun, lebay amat loh bang. Dan ya, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe seperti biasanya. Dan oke, putra itu diri. Dan see you next time.